lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbah Nur Channel. Oke, di kesempatan ini aku akan mengobrak-abrik ini ya. Aku dapat pasien speaker aktif yang enggak bunyi. Nanti sekalian katanya untuk dia itu pengennya bisa dibuat nyetel MP3 dan lainnya. Ini untuk alat MP3 sudah saya belikan ini kemarin datang. Sekarang nanti hari ini dipasang. Alat-alat yang dibutuhkan adalah seperti ini. Ini murah, 3500. Sudah ada ininya, sudah ada remote-nya, bisa jadi bisa ada bluetooth-nya juga ini. Nanti ditempel di sini di alat ini, ada apa? Speaker aktif ini. Ini yang alat utama. Untuk yang lain kayak solder seperti ini juga penting. Ini juga penting. Tin roll-nya dan obeng-obeng seperti ini. Ini bumbu wadah bumbunnya kalau orang elektro. Seperti ini. Terus enggak kalah pentingnya juga apometer ya. Harus disediakan apometernya. Ya. Apometer juga penting. Oke. Ini apometernya seperti ini. Jadi untuk mengukur harus punya alat ukurnya. Oke. Yuk kita eksekusi. Kita lepasan ya. Untuk ininya dilepasan seperti ini. Ini dulunya sudah ada USB MP3 nya cuman nggak tahu mungkin kebakar apa gimana. Ini harus di ini lagi diganti biar bisa dipakainya. Kalau nggak diganti nggak bisa dipakainya. Oke. Seperti ini. Kita lepasan dulu ini ya. Dilepasan. Kuat ini. Bautnya kuat sekali. Bentar. Terlalu gede. Kita lepas satu persatu. Terus ini ditempelkan di sini. Bautnya ditempelkan di sini biar enggak hilang ya. Tempelkan di sini. Gampang saudaraku ini. Kalau ganti seperti ini tinggal bautnya copot-copot, nanti disolder, beres. Biasanya seperti itu. Nggak tahu ini kalau ini. Mudah-mudahan juga gampang gitu ya. Di sini ini nanti bisa untuk muter MP3. Ya, lebih
seperti ini. Nah, ini kita lepas ininya, komponennya. Nah, gitu. Ini juga sama, bautnya dilepas. Oke, seperti ini. Di sini dia dipakai solder. Kalau dipakai solder kita ya kita potong ya ini. Ini kita potong saja di sini. Di sini kita potong. Ini kalau motong diusahakan jangan lurus ya. Kalau lurus itu biasanya dia bisa hubung singkat. Nih. Ini terus diganti dengan ini. Nah, oke. Diganti dengan ini. Ini ada radionya juga ini. Ada radio FM lewat Bluetooth bisa, jadi kalau muter apa ya dari HP nanti dilewatkan, disambungkan ke sini jadi jeduk-jeduk gitu. Oke. Seperti ini. Kita pasangkan lagi ya seperti ini. Gampang saudaraku. Jadi kalau pengin modif yang apa ya? Yang speaker aktif yang lama jadul yang belum ada MP3-nya itu gampang. Tinggal beli ini MP3-nya ini. Ya paling mahal ya 35 lah paling mahal. Nanti bisa langsung untuk kalau dipasang sudah bisa ada radionya, ada AUX-nya, ada apa ya? MP3 radio dan Bluetooth. Tapi milih yang Bluetooth ya saudaraku. Maksudnya ada yang nggak pakai Bluetooth. Jadi ada yang kosong, ah, istilahnya belum ada Bluetooth-nya memang. Tapi harganya lebih murah. Biasanya harganya itu harganya beda mungkin ya sekitar 5.000 sampai 10.000 lah untuk harga dari yang sudah Bluetooth dan yang belum Bluetooth. Ya, mending yang sudah ada Bluetoothnya jadi gampang kita muter ininya lagu lewat Bluetooth seperti itu. Oke, kita sambungkan ya untuk tegangannya. Tegangannya jangan keliru. Untuk plus plus min min ya. Untuk plus plus min min. Jangan keliru. Kita sambungkan dulu. Yang min dulu. Jangan sekeliru rupanya. Tinolnya keras banget ya, saudaraku. Yeah. Ini jangan, kalau nyambung jangan disamakan. Yang satu di sana, satu di sini. Jadi kalau apa ya rata gitu, takutnya kalau kita nggak punya isolasi dia
bisa nyambung sendiri. Jadi konslet. Kalau konslet rapunya yang terbakar. Seperti ini. Kita sambungkan ke sini. Oke, maaf. Saudaraku, untuk ini ya, di sini ada soketnya. Soketnya dari ini kan ada. Soketnya 3. Kalau ini tegangan, ya, tegangan. Terus ini untuk auknya, auk. Jadi kalau pemainnya pengen apa ya, masukkan secara lewat kabel bisa, sama musik masukkan ke sini, nanti bisa bisa nyambung ke sini. Kalau yang sebelahnya ini adalah untuk lean in lean out, jadi keluarannya dari ini masuk ke innya sini. Nah, kalau yang terbaru ini, ternyata kalau yang terbaru ini tadi untuk soketnya itu nyambung seperti ini. Jadi ini tadi nyari dulu. Jadi ternyata yang kanan L-nya, yang kiri L, R, R, L gitu. L sama R. L kanan, R kiri. Terus yang tengah ini ground. Dan yang ini antena. Nah, seperti itu. Ini sudah saya solder. Ini juga disolder. Tegangannya perlu diisolasi dulu biar aman sebelum dicoba. Sebelum dicoba diisolasi dulu ya, biar aman, nanti biar gak konslet. Kalau konslet nanti mati, itunya gak fungsi lagi. Ini tegangannya 12 volt ya, lur. Ya saudara. Jadi tegangannya di sini 12 volt. Kita isolasi dulu. Biar rapi, terus biar tidak konslet. Ya, seperti ini. Gampang saudaraku. Jadi kalau punya saudaraku punya apa namanya? Speaker aktif jadul, bisa dirombak seperti ini dengan harga murah, dengan kurang lebih 40-an lah. Kalau ini waktu aku pesen ini kemarin, ini cuma 30.500 nyampe di rumah. 30.500 sudah sampai di rumah. Nah, diisolasi seperti ini. Diisolasi seperti ini. Ini untuk tegangan. Kita tancapkan di tegangan. Jangan keliru ya. Kalau di tegangan, sudah. Tancapkan di tegangan. Nah, seperti ini. Kalau ini, satunya ini. Yang saya, ujungnya ini. Ujungnya sudah saya solder di sana. Di dalam nggak kelihatan seperti ini ya. Nah, ini di sini aku sodernya di sini. Ini tinggal ini kita masukkan di soketnya sini. Beda ya sama yang kemarin. Nah, itu kan 2 soketnya, kalau ini 3, 1, 2, 3. Jadi sebisa-bisanya kalau pamannya saudara-saudaraku belum hafal mengenai setrum, ya coba di
ukur pakai avometer lah. Pakai avometer dicari sambungannya nanti biar nggak keliru. Kalau keliru urusan elektronik itu biasanya langsung kebakar, itu ini nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah sekarang ini kita tancapkan di sini seperti ini. Oke, setelah itu kita coba. Oh ya, ini untuk antenanya. Kita langsung sambungkan ke sini ya. Antenanya untuk ngecek apakah ini benar-benar radionya juga fungsi apa enggak gitu. Nanti sudah dimasukkan ternyata belum fungsi. Ini kita antennya kita coba seperti ini aja dulu. Yang penting keluar anten seperti ini. Oke, setelah ini coba kita ini ya, kabelnya, jacknya ini dimasukkan ke stop kontak seperti ini. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, sudah bunyi kan? Terus kita masukkan music. Dari sini bisa. Nah ini pop. Nah kan di sini kan berubah tuh. Ya. Nah ini. Ya suaranya berubah-ubah. Bersinergi dalam memajukan UMKM di Sumedang, terutama kayak dalam segi ada ininya. IT dan inovatif lainnya. Ada ini ya. Iya, Sahabat Jusan memberikan beberapa saran kepada UMKM, tinggal beberapa ada tahap itunya. Salah satunya kemasannya. Coba yang lagi. Nah.
masih dan berkembang karena beberapa alasan utama. Di antaranya adalah pemanfaatan artificial intelligence dan robotics enable technologies. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Kesan kotor, panas, bahkan kumuh juga akan hilang. Pada tahap budidaya misalnya, pengendalian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat dilakukan dalam jarak jauh. Sekarang kemudian, kita menggunakan dengan adanya digital platform, pemasaran hasil ataupun pembelian input produksi menjadi lebih murah dan efisien. Karena proses pengiriman yang semakin USB baik, rantai pasok yang semakin pendek, AUX input motor, the Bluetooth device is ready to pack music. Ini Bluetooth-nya. Ini pakai USB-nya. Thank you.
kirimi sama yang punya lagi. Oke, dirapikan dulu saudaraku ya. Dipasang dulu, rapi, coba lagi nanti, oke? Oke, dirapikan dulu ya. Nanti di setel sampai puas. Baut dulu aja, nanti enak, oke? Baut dulu, dimatikan dulu ya. Dimatikan dulu. Jangan lupa listriknya dicabut. Seperti ini. Kita ini biar kuat. Nah, di sini dikuatkan lagi. Setelah ini kita masukkan, oh ya, untuk anten ini, biar ke belakang sana, nanti dikeluarkan di belakang. Oke, seperti ini. Antennya jangan dekat sama tegangan biar enggak ada efeknya. Nanti kalau dekat sama tegangan biasanya ada efek dengungnya apa gimana lah gitu, ada biar nggak ada efek dengung ya. Kita masukkan, oke, seperti ini. Kita baut lagi mana tadi bautnya ya. Nah, seperti ini. Satunya mana? Ini mana ya? Kita baut lagi. Dibaut yang kuat. Nah, seperti ini. Nah, mantap lagi nih nanti. Oke, seperti ini. Satu lagi. Sampai rapat ya. Kalau nggak rapat nanti kena tegangan, kena getaran, dia bunyi krek-krek-krek gitu. Jadi nggak, untuk nada bassnya nanti kurang ini, kurang enak didengar, ada krek-krek gitu. Ini harus rapat. Ya, seperti ini. Setelah itu kita balik untuk mengeluarkan antennya tadi. Antennya dikeluarkan di belakang aja biar kelihatan bagus ya. Kalau dari belakang kan biar kelihatan melewer-lewer di depan gitu ya. Mungkin kalau yang punya pengen memutar radio, jadi anten kita keluarkan sekalian. Kita bongkar semua. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kabel antennya. Ini anten.
dikeluarkan saja, dicarikan lubang di sini. Kita lubang ini apa gimana? Masuk enggak nih? Oke, sebentar, dicarikan tempat. Ini aja dulu. Oh, gini aja, dibor aja. Ini saudaraku hasilnya, setelah dirapikan hasilnya seperti ini. Ini radio, suara radionya bisa dicari dari sini ya. Atau di scan dari sini. Pencet ini, ada tulisan scan, dipencet. Ya, ini radionya. Ya. Ini suara radionya. Supermarket bahan bangunan dengan varian produk bahan bangunan yang lengkap, kualitas yang baik, dan harga yang kompetitif. RKM menyediakan semua perlengkapan bahan bangunan ready stock, seperti kram dan rem, cat, semen perakat, genteng, tangki air, kloset, monoblok, pemanas air, pompa air, keran air, sowan, bak cuci piring, bak. AUX input motor. The Bluetooth device is FM tuner. Dan perlengkapan bahan bangunan AUX input motor. Kita menggunakan USB-nya. Music. Plastisnya. Nah ini untuk USB-nya. Kalau untuk Bluetooth-nya, nanti Bluetooth-nya saya perlihatkan. Oke, sebentar. Coba dari sini, kita ubah di mode Bluetooth sebentar. Remote-nya ini hapus, ini remote-nya. Sebentar, Bluetooth-ku biar jalan dulu. Ganti Bluetooth. Nah, ini Bluetooth ini. Ini kan kita cabut. Setelah ini kita hidupkan Bluetooth. Cari Bluetooth-nya. Setelah itu kita sambungkan ya. Kita sambungkan. Ternyata ini saudara, dia terjaca ini. Kita sambungkan untuk bluetoothnya dia itu ini. Coba bentar apa enggak? Nanti kalau ada bunyi pinglong enggak, itu berarti sudah nyambung. Aduh, enggak bisa fokus ya. Nah, ini. Nah, berarti nyambung tuh. Kalau sudah nyambung ini, kita coba nyari ini ya, lagu. Ya, ini.